KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton saluran Didik TV KPM. Hai, saya Nisa K, pengacara anda hari ini untuk program Bina Upaya Guru, di mana kita nak melihat hala tuju atau kemenjadian guru-guru di Malaysia. Tidak kiralah mereka ini guru-guru yang bertugas di dalam bilik darjah ataupun mereka ini adalah golongan pensyarah atau yang bertugas di bahagian pentadbiran. Hari ini kita akan kongsikan satu topik yang mana kita akan bincangkan dengan tetamu jemputan. Topik kita pada hari ini, program pembangunan profesionalisme berterusan luar negara. Dan untuk berkongsi dengan lebih lanjut tentang topik kita pada hari ini, ingin saya persilakan tetamu kita iaitu Encik Ismariwan bin Syamsuddin yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru BPG di Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang Encik Ismariwan. Terima kasih ya sudi bersama-sama di Bina Upaya Guru. Baiklah, saya tak nak buang masa, jadi boleh saya teruskan dengan soalan pertama? Boleh. Baiklah, saya nak tahu ataupun boleh saya minta Tuan untuk kongsikan bagaimana BPG atau Bahagian Profesionalisme Guru ini memudah cara aktiviti-aktiviti pembangunan profesionalisme berterusan PPB untuk guru-guru di Malaysia. Silakan. Ya, terima kasih Nisa. Sama-sama. Terima kasih kerana menjemput kami daripada Bahagian Profesionalisme Guru BPG. Baik. Untuk berkongsi tentang program pembangunan profesionalisme berterusan luar negara. Luar negara. Seperti yang semua sudah maklum, ya, BPG ini memegang peranan untuk memenuhi dan juga menggerakkan dasar latihan dalam perkhidmatan awam khususnya di KPM. Ya. Kita melihat kepada dasar latihan sektor awam, dasar latihan semua manusia KPM, dan kita menggerakkan keperluan yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-2025 bagi anjakan 4, ya, itu mentransformasi profesi keguruan sebagai profesi pilihan. Ya, kita memastikan guru yang berkualiti sepanjang perkhidmatan. Dan juga kita memenuhi Pelan Induk Pembangunan Profesionalisme Keguruan PIPPK. Ya. Kita berusaha untuk meningkatkan kompetensi guru pada setiap fasa dan juga laluan perkhidmatan. Okay? Dan untuk itu kita tetapkan 13 jenis aktiviti PPB lah untuk guru mengikuti. Ya. Jadi khusus untuk peranan BPG dalam PPB luar negara ini, kita satu, kita memperakukan guru-guru yang memohon untuk program-program PPB luar negara untuk jangka sederhana dan panjang. Dan dalam perbincangan kita pada hari ini, kita nak fokuskan kepada peranan BPG sebagai bahagian penyelaras bagi permohonan PPP ataupun guru yang ingin mengikuti aktiviti PPB luar negara. Ya. Daripada bahagian jabatan dan juga di sekolah, ya, sama ada yang menggunakan peruntukan ataupun implikasi kewangan pada KPM ataupun tidak. Jadi kita kita boleh dipanggil di BPB sebagai guardian lah kepada aktiviti PPB guru-guru ni, ataupun mungkin gatekeeper lah, ya. Disebutkan tadi ya, Cik Ismariwan, ada beberapa aktiviti sehingga 13 aktiviti yang telah digariskan. Jadi apa antara kategori aktiviti PPB untuk peningkatan profesionalisme keguruan ini? Kita ada 5 kategori aktiviti PPB luar negara ni. Yang pertama ialah program PPB berkala, ya. Berkala maksudnya diadakan setiap tahun yang dianjurkan oleh pembekal-pembekal latihan seperti Pusat Serantau Simio, ya, ataupun Kedutaan Perancis, Japan Foundation Kuala Lumpur, Goethe Institute, ya, yang setiap tahun membuka peluang kepada guru kita untuk memohon dan diberikan beasiswa untuk mengikuti aktiviti PPB lah. And then yang kedua, kita ada program one-off di bawah perancangan bahagian dan juga jabatan di KPM, di mana mereka akan mengemukakan
aktiviti-aktiviti yang mereka cadangkan untuk mendapatkan sumber kewangan lah daripada BPG. Ya. Kita ada juga aktiviti program one-off di bawah perancangan BPG sendiri. Baik. Okay. Dan yang keempat, aktiviti yang merupakan inisiatif kendiri oleh guru-guru. Ya. Dan yang terakhir sekali, ada program khusus PPB luar negara di peringkat KPM. Baik. Juga yang kita akan bincang juga nanti di Elite selepas ini. Ya, saya pasti ada banyak lagi yang kita nak kongsikan dan juga ada ramai guru-guru yang berminat. Oh, saya nak pergi ke luar negara juga. Ya. Saya nak mengikuti juga bahagian ini dan juga program yang disarankan ini. Tetapi ada caranya dan pasti setiap permohonan itu ada syarat-syaratnya. Ya. Tapi kita tidak akan berbicara tentang bagaimana nak memohon, syarat-syarat dan sebagainya sekarang. Kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan sambung perbincangan kita di Bina Upaya Guru Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang masih setia menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM di mana kita sedang membincangkan mengenai program pembangunan profesionalisme berterusan luar negara dan kita melihat kepada peluang guru-guru di Malaysia untuk menjejakkan kaki ke luar negara. Jadi, saya pasti ramai nak tahu bagaimana cara-cara untuk guru-guru ini memohon untuk menyertai program ini. Ya, setiap kali kita menerima jemputan untuk menawarkan program-program beasiswa kepada guru-guru di Malaysia, kita akan menyampaikannya melalui portal rasmi KPM. Baik. Okay? Dalam portal rasmi KPM tu kita akan sertakan surat siaran dan juga melampirkan dokumen-dokumen yang perlu diisi, borang-borang, keperluan dokumen. Okay? Dan juga iklan daripada pihak penganjur itu sendiri. Baik. Ya. Jadi program-program anjuran agensi asing ini termasuklah dalam laluan PDP untuk subjek seperti sains, matematik, bahasa Inggeris, bahasa asing. Baik. Dan juga untuk laluan kepimpinan pendidikan dan juga pengurusan. Ya. Dan kita menyarankanlah guru-guru supaya sentiasa melawat portal KPM. Baik. Sebab kadang-kadang apabila kita hantar surat siaran kepada JPN ataupun bahagian, akan mengambil masa sedikit untuk turun ke guru-guru ini. Ya, jadi, almost at the same time kita hantar surat ke ketua jabatan masing-masing tu atau ke ketua bahagian ataupun ke JPN, kita akan juga menyiarkannya dalam portal KPM. Jadi lebih cepat untuk mereka memeriksa portal KPM. Ya, betul. Untuk hebahan ini. Untuk hebahan itu. Ya. Bagaimana dengan penganjur-penganjur bagi program ini? Penganjur ni kita ada pelbagai agensi lah ya. Luar negara termasuk seperti yang saya sebut tadi, Simeo, Pusat Serantau Simeo, mereka mempunyai 26 pusat ya. Dan juga kedutaan Jepun, Korea, Jerman dan Perancis yang menawarkan kursus bahasa asing bagi guru-guru bahasa asing dan sebagainya. Baik, jadi kita pasti ingin melibatkan proses permohonan dan sebagainya. Kita pergi pula kepada apa antara aktiviti-aktiviti PPB di luar negara yang diusahakan di atas inisiatif guru-guru secara kendiri. Kerana tadi Encik Ismariwan ada menyebutkan tentang aktiviti yang dijalankan secara kendiri oleh guru-guru. Boleh Encik jelaskan? Ya, soalan yang bagus ya, yang sangat popular lah. Dewasa ini ya, kerana guru-guru kita ni memang sekumpulan orang yang diligent ya, mereka sentiasa mencari peluang baru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ya. Di sini saya nak memperkenalkan ataupun nak memberi saranan lah kepada guru-guru yang sentiasa mencari peluang untuk ke luar negara atas inisiatif sendiri ini. Mula-mula sekali kita ada peringkat perancangan lah, ya, kita mesti merancang supaya aktiviti ataupun program yang kita nak sertai itu kena dengan keperluan kepada perkhidmatan dan juga pembangunan profesionalisme keguruan itu sendiri. Ya. Baik. Kedua, program itu relevan kepada laluan kerjaya dan tahap mereka. Ya. Ya, contohnya kalau seorang guru sains tu takkanlah nak ambil kursus di luar negara tentang bidang Bahasa Inggeris ataupun menjahit, kecuali guru-guru daripada kolej vocational. Ya.
Okey, dan juga kena sentiasa peka lah kepada perkeliling, peraturan dan arahan berkaitan keuangan, latihan dan juga sumber manusia ya. Dan juga pastikan negara ataupun agensi yang yang akan menaja kita itu daripada negara dan agensi yang berintegriti, supaya kita tidak mahu mereka keluar negara dan end up di negara-negara yang berbahaya atau sebagainya ya. Negara-negara yang ataupun lokasi yang berisiko tinggi ataupun agensi itu pun tidak mempunyai akreditasi yang sepatutnya ya yang kita. Jadi yang tu kalau in doubt ataupun ada apa-apa sana boleh hubungi terus BPG lah, kita boleh akan menjawab ya. Okey, dalam permohonan tu juga kalau nak pergi ke luar negara ada program mesti dah mendapat kelulusan dahulu ya. Contohnya bila surat jemputan sampai kenalah diminitkan ataupun bila sudah ada perancangan tu mesti dah diluluskan. Lepas itulah baru menghubungi BPG untuk seperti yang saya cakap tadi, untuk fungsi BPG itu melepaskan mereka atas kebenaran bertugas rasmi keluar negara. Baik, sebut mengenai kebenaran pelepasan guru untuk keluar negara selepas semuanya diluluskan, apakah yang akan berlaku selepas itu kepada guru-guru yang memohon ini? Okey, guru-guru bagi kursus jangka pendek ya, mereka akan diberikan pelepasan dalam bentuk bertugas kebenaran bertugas rasmi keluar negara BRLN ya. Bagi BRLN ini adalah khusus kepada permohonan-permohonan yang memenuhi syarat dalam arahan pegawai pengawal. Okey, kerana apabila kerana kita tahu yang arahan pegawai pengawal ni mereka dalam arahan itu mereka dalam arahan pegawai pengawal ada menyebut ya tentang keperluan memenuhi syarat bilangan tempoh masa dan juga tujuan yang mungkin dalam setengah-setengah kes agak strict dan stringent lah ya. Tetapi ini ada sebab sebenarnya lah ya. Okey, dan bagi permohonan-permohonan yang tidak tidak diproses dalam prosedur kebenaran BRLN, mereka boleh mencari jalan alternatif dan salah satunya ialah mengemukakan permohonan kebenaran keluar negara atas urusan persendirian, okey, dan juga cuti mana-mana cuti yang mereka layak untuk menyertai program PBB tersebut. Dan akhir sekali mereka juga boleh merekodkan aktiviti itu dalam SPL KPM. Saya melihat permohonan ini, syarat-syarat itu ataupun proses permohonan itu agak ketat dan begitu teliti. Mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya implikasi apabila seseorang guru memohon untuk program luar negara ini? Sebab kita faham ya, kadang-kadang ada yang bertanya program ini disponsor ataupun ditaja sepenuhnya ataupun program ini saya kami guna duit sendiri. Okey, walaupun kami pergi 12 orang duit sendiri. Jadi sebenarnya kita di BPG ya kita menasihatkan rakan-rakan guru supaya menimbangkan keperluan profesionalisme itu berada di sekolah, mengajar dan sebagainya dengan tuntutan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan itu sendiri ya. Jadi jadi concern kita adalah satu dari segi perkhidmatan apabila guru ke luar negara sudah tentu di sekolah kekurangan guru untuk mengajar ataupun pengetua guru besar akan kehilangan satu orang staff untuk dalam urusan-urusan sehari-hari. Okey. Jadi kita melihat juga kepada isu keselamatan ya. Perjalanan ke luar negara ni berbeza dengan perjalanan dalam negeri ya. Dan juga dari segi keuangan ya. Kerana dari segi keuangan kalau program itu menggunakan peruntukan KPM kita nak tahu wajar atau tidak wajarlah ya. Dan juga kalau yang tidak menggunakan peruntukan KPM pun mereka apabila diberi kebenaran bertugas rasmi keluar negara, mereka dibayar, masih dibayar gaji dan allowance di Malaysia, tapi badan mereka ataupun tugas mereka di luar negara. Di luar negara. Ya, itulah justifikasi kenapa agak teliti. Ya. Baiklah, saya harap jelas kepada semua yang tertanya-tanya berkenaan dengan proses dan juga perjalanan permohonan untuk program ke luar negara ini. Sebelum kita pergi kepada soalan yang seterusnya berkaitan topik kita pada hari ini, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali ke Bina Upaya Guru di Didik TV KBM.
Masih menonton Bina Upaya Guru di Didik TV KPM di mana kita sedang membincangkan topik kita pada hari ini iaitu program pembangunan profesionalisme berterusan luar negara. Dan saya sangat-sangat tertarik dengan program pertukaran guru-guru di Malaysia dan Korea ataupun kita sebut sebagai Korea-Malaysia Teacher Exchange Program. Tetamu jemputan saya, Encik Ismariwan, boleh saya minta untuk jelaskan dengan lebih lanjut tentang program yang saya sebutkan tadi. Silakan. Terima kasih, Nisa. Comtep, ya. Okay, saya kena sebutlah sebab Comtep ni adalah satu program flagship PPB yang dilaksanakan oleh BPG lah bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan program ini merupakan program pertukaran guru, ya. Guru Malaysia ke Korea dan guru Korea ke Malaysia. Dan mereka akan menjalankan tugas-tugas sebagai guru di sekolah, ditempatkan di sekolah selama 3 bulan. Maknanya guru Malaysia bertugas di sekolah di Korea dan sebaliknya. Ya. Satu program yang sangat-sangat menarik. Ya, yang unik dan in-depth dan imersif kerana mereka bukan ke Korea untuk melawat tapi untuk mengajar. Untuk bertugas. Ya, secara imersif. Bila program ini dimulakan? Kita sejak daripada 2014 sehingga 2022 kita menjalankan program ini setiap tahunlah kecuali pada tahun 2020 kerana pandemik COVID-19. Ya. Baik, berapa telah tadi disebutkan ini adalah satu program jangka masa selama 3 bulan. Jadi apa antara proses ataupun intipati dan juga penjelasan lanjut tentang 3 bulan mereka berada di sana mengajar di, di negara orang? Ya, seperti saya maklumkan tadi, mereka ke Korea untuk menjalankan tugas sebagai guru, betul-betul guru ya di sekolah. Mereka akan menjalankan aktiviti PDP bersama pelajar mereka di sana dan guru Korea juga di sini sama. Mereka juga akan melaksanakan aktiviti kurikulum dan juga ada modul-modul yang diberikan oleh pihak penganjur untuk disiapkan, contohnya projek dan juga aktiviti-aktiviti bersama murid. Dan semuanya berfokus kepada global citizenship education. Okey, dan juga peluang bagi guru-guru di Malaysia ini meningkatkan pembangunan profesionalisme berterusan mereka untuk berkongsi best practices ataupun amalan terbaik daripada amalan keguruan mereka di Malaysia dibawa ke sana dan juga mengambil best practices di sana untuk diaplikasikan dalam dalam dunia pendidikan di Malaysia lah. Dan mereka both ways. Maknanya dua hala. Dua hala. Apa lagi antara faedah dan juga impak daripada program pertukaran guru-guru Malaysia dan Korea ini? Bagi rakan kita di Korea mereka akan murid-murid mereka akan lebih memahami tentang budaya di Malaysia lah. Sebab dalam pemilihan guru-guru ini juga kita memilih guru-guru yang boleh mewakili atau merepresent Malaysia, the best of Malaysia. Mereka mesti tahu tentang budaya dan juga sistem pendidikan di Malaysia dan sebagainya. Dan sebaliknya di Malaysia juga kita boleh mempelajari bagaimana guru-guru, pendekatan guru-guru daripada Korea ini mengajar murid-murid kita. Selama ini murid-murid kita mereka kenal Korea. Tapi melalui dalam skop ataupun perspektif berbeza. Sekarang ini guru Korea di hadapan kelas mengajar mereka. Dan jadi peluang bagi guru-guru kita juga di sekolah yang di mana guru ini ditempatkan untuk mempelajari daripada guru-guru, rakan guru Korea mereka itu. Baik, saya pasti ramai yang tertarik untuk menyertai dan juga memohon program pertukaran guru ke luar negara ini dan juga guru di luar negara datang ke Malaysia. Jadi, pada mereka ataupun guru-guru yang memohon, mungkin Cik Ismariwan ada beberapa pesanan ataupun peringatan buat mereka sebelum mereka betul-betul menimbangkan untuk menghantar permohonan. Silakan. Kita akan mula untuk rekrut 10 guru untuk ke Korea ini. Dan kita ada kriteria pemilihan yang agak ketat juga. Kerana ini adalah peluang yang ramai orang nak. Jadi kita memilih guru-guru yang punya rekod perkhidmatan yang bagus. Dan juga yang mahir bahasa Inggeris. Of course, kalau ada kemahiran berbahasa Korea itu satu plus. Dan juga mempunyai perwatakan, sikap dan juga keterampilan yang boleh membawa citra Malaysia ke sana juga. Dan juga guru-guru yang bersedia untuk berkongsi dan bersedia untuk mempelajari benda-benda baru supaya mereka bila balik ke Malaysia, mereka boleh
menyebabkan snowballing effect tu ya kepada komuniti pendidikan di Malaysia. Dan salah satu impact ataupun impak yang kita tengok hasil daripada program Comtech ini, kita telah menghasilkan guru-guru yang memang aktif berkongsi dan juga program Comtech ini menjadi batu loncatan kepada kejayaan yang lebih cemerlang bagi guru-guru ini. Jadi kita tengok impak dan juga kesan yang positiflah di pada profesionalisme guru itu sendiri dan juga murid dan juga komuniti pendidikan. Baiklah Cik Ismariwan, pesanan akhir sebelum kita akhiri episod kali ini kepada guru-guru yang berminat nak membawa nama Malaysia ke luar negara. Ya. Kita sentiasa menggalakkan guru-guru untuk meningkatkan profesionalisme mereka ya. Tetapi saya bukan tetapilah ya untuk itu. Untuk itu kita sentiasa berharap yang guru-guru ini balance antara perkhidmatan dan juga keperluan untuk berkursus ya. Dan kepada guru-guru yang super diligent untuk sentiasa mencari peluang ni, kalau nak program-program yang di bawah tajaan ataupun anjuran, okey, sentiasalah tengok portal KPM. Dan kepada yang ingin mengikuti program secara kendiri ya, seperti yang saya cakap tadi, kita perlulah dapatkan maklumat, okey, faham tentang arahan dan juga perkelilingan berkat kuasa, dan juga kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh kami di BPG sentiasa boleh menjawab ataupun guru-guru boleh bertanyakan kepada pegawai latihan di JPL masing-masing. Okey. Dan pintu BPG dan nombor telefon saya sentiasa terbuka ya, untuk menjawab soalan-soalan ataupun kemusykilan. Tapi tak apa, kita akan dari semasa ke semasa, BPG akan menyampaikan maklumat yang terkini. Terkinilah tentang perkara-perkara latihan PPB luar negara ini. Baiklah, kepada guru-guru semua yang berminat dengan program pembangunan profesionalisme berterusan luar negara, diharapkan dapat mengikuti portal KPM dan juga segala kemaskini yang akan dikongsikan di laman sesawang tersebut. Semoga anda lebih jelas dengan penjelasan mengenai PPB di luar negara ini dan anda tahu apa yang anda perlu lakukan seterusnya. Dan dengan itu, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Ismariwan bin Syamsuddin yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Profesionalisme Guru BPG di Kementerian Pendidikan Malaysia kerana sudi bersama-sama dengan kami berkongsi dengan lebih lanjut tentang program latihan di luar negara ini. Saya harapkan kita dapat bertemu lagi penonton di rumah. Jangan lupa teruskan saksikan Bina Upaya Guru di episod akan datang. Saya Nisa Kek. Assalamualaikum dan jumpa lagi.